Sikit saja sasaran tak kena. Dan hari ini Dajjal datang bukan untuk ubah isi Quran. Betul apa yang Ustaz Abdullah cakap dulu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya guys. Ya buat teman-teman yang baru, langsung saja di subscribe ya. Rukun Hajar Aswad, jawaban negara yang berada di arah Rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad Mystery. Okay. Menarik ya pasal Hajar Aswad ni, sebab saya juga faham sikit-sikit lah macam tu. Jom kita tengok bersama. Okay, selamat datang di Serumpun Muhammad Azhar Razali. Selamat datang. Masya Allah. Ustaz Samsul kebanyakan lawak, Ustaz Boliwak kebanyakan nyanyi, Ustaz Auni kebanyakan info. Okay, jom kita tengok Ustaz Auni lagi yang pasal Hajar Aswad guys. Jawaban negara yang berada di arah Rukun Hajar Aswad. Let's go, kita play videonya. Sahabat Teknikal Guru. Okey, daripada channel Sahabat Teknikal Guru eh. Subscribe. Teka-teki Ustaz Auni, arah manakah Rukun Hajar Aswad yang jadi sasaran tentara Dajjal sekarang ni? Adakah ianya Nusantara? Okey, ada juga isu macam tu. Assalamualaikum Cak Mujib, salam akhwah dari Malaysia. Assalamualaikum. Dalam dunia ni luas dan banyak tempat. Tak hanya singgah tengok-tengok ni. Sekarang ni agak-agak. Terima kasih Amin Desa. Jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana? Hak banyak ha, ni, kan memang dia bercampur. Ini pertanyaan yang ramai. Agak-agak mari daripada mana? Okey. Afghanistan ke, Pakistan ke, ISIS ke, Iran ke, Iraq ke, daripada mana? Alright. Yang sekarang ni orang duk tengah tiun dia. Tempat ni orang duk tengah ceroboh. Tempat ni orang duk tengah intai-intai. Tempat ni orang duk tengah usha-usha. Agak-agak mana? Syria. Ha, Syria. Ada pendapat lain? Turki. Ha, lagi? Rusia, Turki. Turki tu dekat dah dengan Syria tu. Arah sama. Rusia, dah. Rusia. Okey. Clue dia. Tengok pada rukun setiap Kaabah kita. Okay. Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Okey. Di sini ada Ustaz Abdullah dulu yang bagi jelaskan kepada saya masa saya dekat Madinah tu. Ustaz Abdullah ni berasal dari Malaysia tau. Saya ingat sangat dengan Ustaz Abdullah ni sebab Ustaz Abdullah ni baik sangat. Saya tak tahu lah Ustaz Abdullah tu nama panjang siapa, tapi yang saya kenal adalah Ustaz Abdullah. Ha, kalau kawan-kawan ada kenal Ustaz Abdullah, itu ada pernah dia ditugaskan di Somalia macam tu untuk menjaga perbatasan. Okey, saya Masya Allah saya terima kasih sangat-sangat sebab penjelasan ini. Saya juga nak tengok dululah. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Iraq, kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Betul, betul. Kita dah tahu apa jadi. Sama yang disampaikan Ustaz Abdullah pada saya ni. Rukun Syami, Syam sekarang, Syria. Bergolak, tak berhenti, perang, betul. Perang, ribu ISIS macam-macam. Rukun Yamani, Yaman. Syiah Houthi, orang duk serang macam-macam. Cuba cari tiun mana arah Hajar Aswad. Saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari. Agak-agak arah tu duduk kat mana? Kat mana guys? Ha? Ada yang cakap dekat kita ni. Anda carilah. Lah ni orang duk usah, orang duk terai, orang duk apa, insya-Allah masih boleh bertahan. Allah. Ha, cari. Ha, carilah dalam Google ke dalam apa nak guna trajektor ke apa, hidup mana ustaz nak cakap ni, Rukun Hajar Aswad ni. Boleh nanti kita patut try. Jangan pula nanti jawapan dia, ustaz saya dah jumpa dah. Betul-betul depan tangga rumah saya ustaz. Atau lah kali betul-betul depan tangga rumah saya. Satu tali nak pakai lah. Okey, baik. Tengok lah situ cari. Oh iya ke? Ustaz Abdullah yang Hafiz Al-Quran ke? Mungkin Hafiz Quran. Saya juga tak faham kalau beliau Hafiz. Aha.
dia macam tak tinggi lah, biasa je, biasa standar macam tu, putih orangnya. Hari ini Dajjal datang bukan untuk ubah isi Al-Quran, tapi untuk ubah kefahaman kita tentang Al-Quran. Betul. Klip kedua ni. Sikit saja sasaran tak kena. Dan hari ini Dajjal datang bukan untuk ubah isi Quran. Tidak. Allah. Bukan Dajjal nak ubah isi Quran. Yang Dajjal nak ubah kefahaman tentang Quran. Ayat biar macam ni, juzuk biar macam ni, jumlah muka surat biar macam ni, jumlah ayat biar tapi macam ni, mana? Faham tu biar lagu lain. Tu je dia nak. Dan tak jadi lagu lain kan. Kalau orang tanya satu hukum, satu meja minum tadi sampai aku agak makruh, aku agak haram. Quran tetap ada lagu ni. Dajjal datang bukan untuk tukar agama kita, okay, tapi untuk kikis intipati agama. Allah. Nak kikis intipati agama. Biar kita ni tekan nama orang Islam, tapi roh Islam, pengamalan Islam ada. Hang orang Islam ke dak? Semayang ke dak? Dak. Allah. Hang orang Islam, Islam. Puasa ke dak? Dak. Ha tu ya. Itulah. Okey. Oh, ada guys, ada. Saya pun tak tahu kalau abang ni nanti nak buat macam tu. Okey, jadi kita tak payah buat lah. Kita tengok je. Berkenaan dengan rukun Haji Aswad, okay, saya cuba untuk melihat kedudukan penasaran saya. Haji Aswad dan di negara manakah yang menghala ke arah Haji Aswad. Okey. Untuk kita melihat negara mana yang berada betul-betul pada deg-degan saya ni. Rukun Haji Aswad, kita boleh sukat melalui Google Maps. Okey. Alright. Okey, kita lihat ini adalah Kaabah. Okay. Ni Rukun Haji Aswad ni. Adalah berada di sini. Betul. Okey, betul di sini. Di hujung Kaabah di sini. Okey, sekarang kita cuba buat ukuran short distance. Okey. Saya menghala ke arah sini. Okey, kenapa saya ambil daripada point sini? Okey, sebab saya nak dia sejajarkan. Betul, 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 betul. Ke sini. Betul. Terus menuju ke negara yang betul-betul berada di kedudukan Haji Aswad. Alright. Ush. Mana ya? Ke arah kanan lah. Okay, geser lagi. Okay, Sri Lanka, Singapore. Tadi saya dah cuba buat saya letakkan di Malaysia, tapi kita boleh lihat sini. Bila saya letakkan di Malaysia, okey, kita semak balik. Okey, Kaiha Norman, terima kasih banyak-banyak bang. Terima kasih sangat-sangat. Semoga sehat selalu, panjang umur. Oh tak, tak, Malaysia tak. Okey, abang Kaiha Norman nanti boleh request ya. Sila komen. Okey. Malaysia tak termasuk sebab melenceng ya, melenceng daripada Hajar Aswad. Okey. Okey, melintas negara mana saja? Semua ada negara ni guys. Tapi kan bahagian timur, ah ha, itulah bahagian timur. Cuba kita tengok kat mana eh pindah. Letakkan di Indonesia, okay, ataupun Jakarta lah. Okay. Jakarta dan kita lihat. Apakah Indonesia guys? Aduh, Lombok Tengah, NTB, Malaysia dan Serambi Mekah.
Sikit lagi. Dudukan rukun Haji Aswad adalah betul-betul ke arah Indonesia. Okey, itu di Jakarta. Wow. Okay, ini betul-betul membuktikan bahawa rukun Haji Aswad adalah berada di antara Malaysia dan Malaysia dan Indonesia. Betul apa yang Ustaz Abdullah cakap dulu tu, menghadap ke arah negara kita guys, Indonesia dan Malaysia juga termasuk masih dalam satu jalur macam tu. Dan so betul apa yang Ustaz Abdullah cakap, memang sasaran terakhir yang mereka akan buat hancur macam Syam, Yaman dan lain sebagainya adalah negara kita ni. Maka kita kuatkan iman. Jangan sampai kita ni aduh hancur okay. Guys. Jangan. Yang saya nak tunjuk kepada anda. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Okey guys, dah selesai videonya. So, gimana menurut teman-teman sekalian? Saya juga baru kenapa gitu. Ustaz Abdullah saja menyampaikan masa tu 2012. Saya ingat 2012 di halaman Masjid Nabawi, Ustaz Abdullah dengan jemaah sekali itu ada 5 orang kalau tak silap, dan Ustaz Abdullah pun bercakap macam tu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Mari kita kuatkan iman. Jangan sampai kita ni ya, kata Ustaz Auni tadi, Dajjal itu tidak akan merubah Al-Quran, akan tetapi merubah pemahaman kita tentang Al-Quran. Banyak sekarang orang-orang yang pemahaman dengan diri sendiri kan. Banyak sekarang orang-orang yang mengartikan Al-Quran tanpa seorang guru kan. Banyak sekali penafsiran-penafsiran yang ada dekat Google, dekat website-website yang memang agak melenceng macam tu, tak sesuai dengan apa yang kesepakatan daripada ulama. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ustaz Abdullah khairi. Bukan. Ada Ustaz Abdullah tu masa saya pun dekat Madinah, dekat Mekah dulu. Masa saya menjadi mutawif, dan beliau ni memang ustaz lah macam tu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ayo guys, semangat guys. Kuatkan iman, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencetak diri kita sebagai panji-panji Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Aku juga berharap semoga kita semua ni diambil dululah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seburuk-buruk orang kan adalah orang yang berada di akhir zaman. Aduh. Takut guys, betul takut sangat-sangat. Ya Allah. Ya Allah, la ilaha illallah. Ustaz Auni ni ya Allah. Dia dah ungkap macam tu. Saya tak faham jugalah. La ilaha illallah. Fakta ke wilayah mana rukun Hajar Aswad tertuju, enggak bisa diingkari lagi. Ini ada rukun Hajar Aswad pengarah ke wilayah mana? Coba kita tengok dulu ini juga guys. Saya penasaran lagi nih. Kejap ya guys, requestnya kejap ya. Saya penasaran sangat ni, peristiwa kejadian alam atau suatu karya manusia yang terjadi. Okey. Akan kami pandang dari makna yang berbeda.